Ayolah pecinta One Fight From Never Quit dimanapun Anda berada. Langsung saja kita masuk ke bout berikutnya. Ini merupakan partai perbaikan peringkat di kelas strawweight division 52,2 kg. Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru seorang fighter asal kota Siak Sri Indrapura, usia 38 tahun dengan tinggi badan 163 cm. Menguasai disiplin silat dan wushu dengan rekor belum pernah bertarung. Fighter from Riau Fighter Club, please welcome Budak Siak Jatuh Sukarja. Dan lawannya dari sudut merah seorang fighter asal kota Makassar. Usia 33 tahun dengan tinggi badan 159 cm. Menguasai disiplin tinju dan wushu. Dengan rekor bertarung 2 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Rewa Fight House, please welcome the Big Wolf, Rudy Hartono. Kita malam hari ini Bapak Max Metino dan Bapak Linson Simanjuntak, Inspektur Pertandingan Bapak Francino Tirta, Juri 1 Ichi, Juri 2 Amir, Juri 3 David Strom, Fazit David Kraft. Fighters, let's get it on. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat, bermain sportif. Touch glove, kembali ke sudut. Juri satu. Partai perbaikan peringkat di kelas strawweight. Silakan Ricky dan Pak Bung Aji. Langsung saja kita ke One Fight Never Quit. Ya, Bung Ricky ini dua fighter dengan latar belakang bela diri yang sama nih. Jadi ini sama-sama dari wushu, cuma yang satu dari tinju, satunya dari silat. Betul ya, sekali Bung. Rudy ini kita tahu bahwa dia ini adalah petarung petinju. Pernah pelatnas. Oh, langsung coba dipukulan tuh. Dia menunggu karena fisiknya adalah tinju. Dia dia membidik, dia menunggu untuk membidik. Dan pukulan dia, ya satu low kick yang dilemparkan oleh Rudy. Yang dibalas oleh Jajak Selajak. Kita lihat. Dari sini kita lihat. Rudy Hartono style-nya benar-benar tinju ya. Betul, oh, ya. Rudy mencoba satu untuk tenggol. Sementara Jajak langsung melakukan gratin. Kita lihat, oh ternyata langsung dengan mudah dilepaskan oleh Rudy. Langsung berupaya untuk masuk dalam posisi, tapi ternyata diganjal oleh Jajak. Jajak. Iya, Jajak rupanya cukup mengetahui apa yang harus dilakukan di ground fighting. Betul sekali. Wow. Iya. Di sini pertarungan yang sangat seru ini. Iya, betul. Berupaya untuk masuk dalam side control. Oh, not NS. 69 ini, Bung. Betul sekali. Oh, kembali ke set control. Control. Iya. Di sini. Oh. Satunya Rudy lebih mahir. Iya. Ya, Jajak putu mahir. Iya. Satu bantingan lagi dibanting oleh Rudy Hartono. Oh. Ya, Jajak coba mengambil ambar, tapi sayangnya belum masuk. Dapat, Bung. Belum masuk. High guard. High guard. Iya, kita lihat tekanan dilakukan oleh Jajak. Oh, sorry, oleh Rudy. Oleh Rudy. Ya, Rudy berputar terus. Berputar. Luar biasa. Iya. Ya. Ya, kembali pada posisi semula. Ya, sama-sama melakukan giratin dua-duanya. Kita lihat. Mencoba untuk mengambil giratin. Oh, ya. Giratin coba sepertinya lumayan masuk. Belum, karena Jajak masih mengontrol Pak lehernya Rudy. Ya, ya, berbahaya. Ya, cukup berbahaya. Sudah mulai agak masuk ke dalam. Ini sepertinya detik. Masih bisa keluar sepertinya. Betul sekali. Ya, ini akan sangat lebih baik. Terlalu dalam. Akan sangat lebih baik kalau terlepas, Bung. Terlepas kembali. Jajak kembali dalam Jajak posisi Jajak. Pertarungan yang sangat istimewa. Umur bukan masalah bagi dia. Ya. Motivasi dan ambisi dia untuk menjadi juara di kelas. Rudy berupaya untuk melakukan escape, namun tekanan harus dilakukan oleh Jajak. Oh, giletin seperti set up oleh Rudy. Apakah berhasil kita lihat? Nampaknya belum masuk, Bang. Ya, belum masuk. Ini ya. Rudy tidak menyambungkan tangan dia. Dia hanya satu tangan. Ini sepertinya agak sulit untuk mengunci Jajak Selajak. Ya, terus berupaya dalam posisi ini. Jajak berupaya untuk keluar dari posisi guard oleh Rudy Hartono. Kita lihat satu pukulan, dua pukulan dilakukan. Ini ada efek, Bang, kalau di mana posisi bawah terus kita melemparkan pukulan karena gravitasinya
sungguh sangat tidak efek. Tidak di sini posisi posisi terbalik kan. Terbalik. Tapi ini posisi yang sangat sulit untuk mengunci. Betul. Ya dua-duanya. Ini kuncian yang unik. Ya, upaya terus udah apa untuk menahan leher, tapi sepertinya terus ditahan oleh Jajak. Kita lihat. Ya, Jajak coba mengatur nafas di sini, Rudy juga sama. Ya. Ini sepertinya dia menahan sakit atau menahan apa nih? Ya, di sini dia membaca peluang untuk dia mencari celah dan dia mengambil posisi kuncian leher, Bung. Tapi sayangnya posisi yang dia kunci ini posisi yang sangat unik. Ini Jajak sebenarnya sangat mudah untuk melakukan reversal dengan cara melemparkan tubuh dari Rudy Hartono ke arah kiri, Bung. Betul sekali. Karena kita tahu posisi tangan dari Rudy juga sedang mengunci tapi juga terkunci. Terkunci itu. Ini juga sangat berbahaya dan ini posisi yang sangat unik, Bung. Kayaknya sepertinya ada... Ini sepertinya gamsilnya, apa gangguan gamsil atau gimana, Bung Dari? Atau mungkin sedang mengambil nafas. Atau dia sepertinya begitu. Oh, bagus. Ya, posisi normal. Yang bisa membuat bertubi-tubi pada ronde ini. Berbahaya. Rudy melemparkan hujan pukulan. Luar biasa. Makassar memenangkan pertandingan ini di ronde pertama. Luar biasa. Rudy dengan ini mengumumkan 3 kali kemenangan tanpa kalah. Tanpa kalah. Ya, Jajak mau tidak mau harus mengakui keunggulan di Rudy Hartono. Betul sekali, Bung. Posisi. Nah ini, Bung, ini. Wasit David Kraft memberhentikan pertandingan di ronde ke-1. Menit keempat detik ke-35. Dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound. Winner dari sudut merah, Rudy Hartono. Baiklah Rudy, pertama-tama selamat untuk kemenangan Anda. Konsistensi dalam kemenangan luar biasa. Komentar Anda, Rudy? Saya terima kasih dengan Pro Never Quit TV One. Semoga saya ada di sini terus. Semoga ke depannya saya persiapan lebih matang lagi untuk ke depan tuh menantang yang lebih di atas lagi di atas saya. Dan tentunya Anda akan berusaha terus untuk menaiki ranking untuk bisa sampai cepat ke title match nantinya ya. Karena target Anda sebetulnya di One Pride adalah? Saya target saya sampai perebutan sabut. Kemudian ke depan ini saya perbaiki sampai terus berikan peringkat. Semoga supporter saya di sini semua yang Rewa, Makassar, Rewa Bandung. Terima kasih dan teman-teman pelatih saya dan TV One. Terima kasih. Baiklah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Rudy Hartono. Selamat.